Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arif Pulpen. Yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dan yang sudah bergabung dan sudah menonton, matur suwun. Teman-teman, kali ini kita keliling kota Magelang part 3. Ini kita ada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Polres Magelang, Polres Lama. Sebelah kanan kita ini. Dan yang sebelah kiri kita ini adalah Golf, Borobudur Golf. Kita menyusuri Jalan Gatot Subroto ini, sudah sore, jadi sudah ada agak gelap, sekitar pukul 5, dan cuaca juga mendung. Kira-kira 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, bangunan-bangunan yang ada di Jalan Gatot Subroto ini sudah berubah ataupun masih tetap sama. Maka dari video ini bisa dijadikan pembanding untuk 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Di sebelah kiri kita ini adalah Akmil, Akademi Militer, tempat pendidikan para pejabat-pejabat TNI Polri dulunya dilahirkan dari Akademi Militer ini. Sebelah kanan kita ini dulu adalah bekas bangunan SMA 5, namun sekarang sudah tidak digunakan dan sempat digunakan sebagai kantor Dispora Kota Magelang. Mungkin 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu belum ada Hotel Safira yang ada di depan sebelah kanan kita ini. Nah, ini bangunannya Hotel Safira. Dulu 10 tahun yang lalu belum ada, namun sekarang sudah dibangun menjadi sebuah bangunan hotel. Tepat di depan sebelah kiri ini adalah pintu utama Akademi Militer. Teman-teman, masih kita susuri Jalan Gatot Subroto. Sebelah kanan kita adalah Taman Makam Pahlawan dan tempat pemakaman umum Giri Darmoloyo. Nah, sebelah kiri kita ini ada monumen helikopter. Itu baru saja dibangun beberapa bulan ini. Belum ada 3 bulan sepertinya kalau saya lihat dan saya amati setiap saya lewat di Jalan Gatot Subroto ini. Kita susuri Jalan Gatot Subroto sampai di Pakelan, nanti kita putar balik lagi. Teman-teman yang suka kuliner durian di seputaran Cawang,
atau ujung selatan Akademi Militer di Jalan Gatot Subroto ini berjajar penjual durian. Nah ini parkir-parkir mobil sebelah kanan ini teman-teman. Ini simpang cawang, sebelah kiri sudah berjajar ruko-ruko. Ya, depan kita ini adalah simpang 4 Pakilan. Kita mau putar balik. Nah, di depan kita ini ada KFC, teman-teman. Juga belum lama, belum ada 5 tahun, ada Mr. DIY dan dulunya tempat penjualan HP, komputer yang ada di atas Giant Jalan Tidar, sekarang sudah pindah di Pakilan sini. Di dekat SPBU Pakilan. Kita kembali lagi ke Jalan Gatot Subroto arah utara. Nampak di depan kita rombongan bus Akademi Militer dengan ciri khas warna hijaunya. Yuk kita ikuti di belakang bus. Ini sebelah kiri ini tempatnya durian-durian, bagi penggemar durian bisa langsung merapat. Kita susuri kembali Jalan Gatot Subroto ini. Mungkin bapak-bapak semua petinggi-petinggi TNI Polri punya pengalaman, punya kenangan yang indah di kota Magelang ini. Sekiranya sampai di sini dulu perjalanan kita keliling Kota Magelang part 3. Lain waktu kita sambung lagi dengan keliling Kota Magelang dengan menyusuri jalan-jalan di Kota Magelang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Matur suwun. Kita tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.